rabbil alamin. Akhirnya buka puasa, Mas. Betul, dan semoga menu berbuka puasa kita room di SMA Omah Kulon istimewa. Luar biasa. Ada steak, ada. Tadi Mas Tera makan apa? Oh, saya yo manut sama KPK. Aku sirloin steak. Enak banget. KPK itu obone beda karo liyane. Apa ya? Ingkung. Wah. Terutama sing jenenge Nur Rohmah iki, wah. Dia terus ya. Tenang. Untuk ya, teman-temanku Sasda 2005 UNS, selamat berbuka puasa. Oh ya. Oke, baru reuni ya? Iya. Nah, kita maaf menuju yang ada keluarga yang sudah hadir di belakang kita. Benar? Ini adalah keluarga tercinta. Kamu sana, Rum? Aku ya, sini. Biar enak. Nah, ini selain dari Bapak Rusyanto, kemudian dari teman-teman SMA juga yang terhormat saya panggil satu persatu. Ini Ibu Suyatmi SPD MPD, Kepala UPT PUD NFI dan SD. Nah, kemudian Bapak Sri Eka Lelana, Kepala Sekolah Bakti Karya Karanganyar. Ibu Yasinta SPD MPD, Kepala Sekolah SD 4 Bejen. Mohon maaf, Bapak Budi Sulistyo SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 4 Karanganyar juga. Kemudian Bapak Sudarsono SPD MPD, Pengawas Jabin. Dan juga panitia reuni. Tepuk tangan dulu yang sudah hadir di sini. Senang ya bisa kumpul seperti ini. Betul, Rum. Nah, ini ada yang mau disampaikan, Rum. Benar. Berkaitan dengan acara kita pada sore hari ini, terutama untuk masalah pembinaan anak dalam bidang tari, seni. Seni ya, dan semuanya. Monggo. Dalam bidang seni. Ya, yang akan berbicara Ibu Suyatmi, SPD, Suyatmi, MPD, MM, monggo. Silakan, Bu. Monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Sanggar Pendopo Lesung Nusantara Kabupaten Karanganyar, Bapak Rusdianto Pasaribu, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang telah hadir pada sore hari ini, yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para undangan yang telah hadir pada sore hari ini, yang telah mendukung kegiatan ngabuburit di Kabupaten Karanganyar ini dalam rangka apresiasi seni dan puncak kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar di bawah pimpinan Rusdianto Gavara Pasaribu. Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan sukses dan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Saya percaya bahwa kegiatan seperti ini tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa dukungan para tamu undangan seluruhnya yang telah hadir pada sore hari ini. Untuk itu kepada seluruh tamu undangan juga kami mohon dukungannya untuk tahun-tahun yang akan datang, dan juga kepada pimpinan Sanggar Lesung Nusantara Kabupaten Karanganyar, kegiatan ini semakin hari semakin bertambah, jangan sampai cukup berhenti di sini. Namun kegiatan seperti ini perlu dikembangkan karena untuk melestarikan budaya daerah khususnya di Kabupaten Karanganyar dan pada umumnya budaya daerah nasional. Kita tahu bahwa budaya daerah merupakan sumber kebudayaan nasional. Jangan sampai kita terkalahkan oleh budaya-budaya asing. Ini harapan kami ke depan, mohon untuk ditingkatkan lagi untuk Bapak Pimpinan Sanggar Lesung Budaya Nusantara. Demikian, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Suyatmi SPD MPD MM, Kepala UPT PUD NFI dan SD yang sudah memberikan kata-kata, pesan dan kesan dan juga buat kita semuanya. Dan kita juga harus pamit ini, Rum. Iya, sudah jam 6. Iya, tapi besok ketemu lagi. Ketemu lagi di jam yang sama di TATV di acara ngabuburitan. Semoga berkah. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan besok lagi ya. Besok jam 4 ya. Ya, ya. Langsung saja kita ke Pauline. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup cinta daku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja.
Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup cinta daku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua besar